4 ini, kemudian kita ambil 2, kita kasih kuning. Jadi 2 helai kuning. Kita lilitkan. Halo, jumpa lagi dengan Farence Craft. Kali ini kita akan membuat motif Kalimantan seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung video-video saya dengan menonton video saya sampai akhir. Nah, caranya kita mencari untuk menentukannya. Jadi kita tentukan dulu. Jadi awalnya itu kita di sebelah sini, di bawah bunga ini satu, kemudian di bagian yang dua ini, nah lilitan yang kedua kuning ini, baru kita membuat ini sebagai palang. Jadi setelah dua ini yang dijadikan palang, kemudian kita membuat lilitan. Nah, kita ambilnya yang dari depan ini, kita buat lilitan 2 kali. Kemudian sama, kita ambil lagi dari depan, kita lilitkan juga sebanyak 2 lilitan ya. Jadi untuk satu helai ini kita lilitkan sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita lilitkan juga ke depannya sama sebanyak 2 lilitan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi dari depan ini, kita lilitkan ke palang yang kuning. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke belakangnya, kita lilitkan juga. Lilitkan seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil lagi dari depan. Nah, ini. Nah, ini kita lilit dengan 2 benang kuning ini. 1 2. Nah, kemudian yang ini kita kasih warna merah. Kita lilit dengan merah. Banyak 2 lilitan ya, sama ke belakangnya juga sama, kita bikin lagi lilitan. Seperti ini. Selanjutnya kita ambil lagi yang merah ini. Nah, dari depan ini kita ambil ini, kita lilit dengan 4, 1, 2, 3, 4 4 helai, jadi ada 8 lilitan. 1 2 3 4 ini. Lalu yang terakhir ini, palangnya ini kita lilitkan ke yang kuning. Jadi terakhir merah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi dari depan, satu helai yang merah ini kita lilit dengan 2 helai. Nah, ini 2 helai. Lilitkan dengan 2 helai. 1 2.
kemudian kita lilit dengan warna merah. Kita lilitkan dengan warna merah. Satu. Seperti ini, kemudian kita lilitkan lagi dua helai kuning ini. Nah, lalu untuk yang terakhir sama kita lilitkan di bawah merah ini. Kemudian lanjut, kita ambil lagi yang merah di atas ini. Kemudian kita lilitkan dengan dua helai. Nah, ini dua helai, kita lilitkan. Nah, setelah dua helai ini, kemudian kita melilit dengan warna merah. Dua kali sampai yang tengah, berarti dua kali. Nah, ini sama, pokoknya satu helai itu kita lilitnya dua kali. Nah, kemudian kita lilitkan lagi untuk yang di belakangnya ini, sama merah. Seperti ini, kemudian ke belakangnya kita lilitkan dengan dua. Dua helai, kemudian yang terakhir ini kita lilit lagi dengan merah. Jadinya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita ambil lagi yang bagian atas. Kita ambil, nah ini merah ini, lalu kita lilit sebanyak sampai sini dua kali ya berarti. Kemudian di bawah kuning satu. Nah, seperti ini tiga. Kemudian setelah tiga ini kita lilitkan dua dengan warna kuning, dua helai kuning. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ambil lagi yang warna merah, kita lilitkan. Kemudian yang dua ini kita lilitkan lagi. Dan untuk yang sebelah sini sama, kita lilit dengan merah. Setelah itu kita ambil lagi dari bagian depan sini. Nah, ini. Untuk yang bagian ini kita lilit dengan kuning dua. Satu aja kita lilit dengan kuning. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita lilit lagi dengan satu
2, 3, 4, 5. Kita lilit dengan 5. Dengan 5 warna merah. Berarti sampai di sini ya. Nah, seperti ini, satu. Dua. Kemudian tiga ya, tiga, empat ya, terus kemudian lima. Nah, seperti ini lima. Kemudian untuk yang sebelah sini tetap kuning, kita lilitkan dengan kuning sebanyak dua helai. Terus kemudian warna merah untuk yang terakhir. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Kemudian setelah ini kuning, merah, warna kuning ini. Nah, ini sama, ini kuning. Kemudian kita ambil lagi kuning, warna kuning lagi sebanyak melebihi yang ini satu. Jadi kita ambil lagi, kita bikin kuning lagi. Kemudian untuk yang sebelah sini kita kasih merah juga. Nah, setelah merah ini setelah merah, kemudian sampai ke bawah ini warna kuning, sampai yang sini ya, sampai sini kuning. Kita lilitkan dulu satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, sampai terakhir yang merah ini semua kuning. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan ya. Setelah itu kita ambil lagi yang depan ini merah ini sebagai palang, kemudian kita lilit dengan dua helai. Dua helai kuning. Nah, setelah dua helai kuning ini kita lilitkan dengan merah sebanyak satu. Nah, seperti ini merahnya.
kemudian satu kuning, satu helai kuning. Setelah itu merah lagi. Setelah merah ini baru kuning lagi. Kuning lagi sampai ke bawah sama. Satu. Muka patokannya sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah sini. Setelah itu kita lanjut, kita ambil lagi yang sebelah sini. Nah, ini kita lilit dengan dua helai. Satu, dua. Nah, kemudian kita lilit lagi dengan 4 merah. Jadi sampai sebelah sini 4 merah. Ini baru 1. Ini sudah 3, kemudian 4. Nah, setelah 4 ini, kemudian kita ambil 2, kita kasih kuning. Jadi 2 helai kuning. Kita lilitkan. Nah, ini kemudian untuk yang sebelah sini, kita yang dua ini kita lilit dengan merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lilit dengan kuning sebanyak 2. Nah, ini mulai kelihatan. Kemudian setelah 4 ini, lalu kita bikin lagi warna kuning. Jadi kita ambil kalangnya, kita lilit kuning sampai ke sini. Sebelum yang merah ini, kita lilitkan kuning semua. Nah, setelah melilit sampai kuning sini, kemudian kita buat lilitan lagi merah sebanyak 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita lilitkan lagi dengan merah. Kemudian kita lilit dengan kuning. Setelah ini, kemudian kita ambil lagi merah sebanyak 2 lagi ya. Dari sini kita lilitkan sebanyak 2 kali. Jadi sampai sini merahnya, sampai sini. Kita buatnya 2. Ini satu ya. Kemudian
kemudian 2. Nah, setelah seperti ini, kita buat lilitan lagi kuning sampai ke sini. Semuanya kuning.